Hai guys, jumpa lagi di Bootlegger Racing YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas dan mereview game Last Day on Earth versi terbaru guys ya. Tentunya dengan mod menu Unlock All dan Unlock Everything guys ya. Namun seperti biasa jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini untuk support kami dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan game terbaik dan terupdate untuk HP Android guys ya. Alright, saya akan menjelaskan bagaimana video ini bekerja. Video ini akan bekerja dengan cara mereview mod yang ada di sekitaran sana guys ya. Jadi mod-mod yang ada di internet itu kami sudah cari satu persatu yang mana bagus untuk kalian guys ya, para subscriber kami. Jadi di sini kalian bisa melihat atau mereview bagaimana mod di fitur mod ini di Last Day on Earth bekerja guys ya. Jadi kalian bisa melihat di sini dahulu dan kalian bisa menghemat kuota dan waktu kalian saat nanti jika ingin mendownload game Last Day on Earth yang mod guys ya. Jadi sekarang saya akan bahas fitur mod yang ada di Last Day on Earth. Kalian bisa lihat di pojok kanan, di pojok kiri nanti akan ada layar mengambang. Kalian klik saja di sana, kalian akan menemukan fitur mod seperti Magic Split, Unlimited Durability, Free Shopping, Unlock All Recipe, Fast Travel, No Damage, God Mode, dan masih banyak lainnya guys ya. Cara mengaktifkannya sangatlah mudah. Kalian bisa langsung geser saja ke kanan apa saja yang kalian ingin aktifkan di fitur mod Last Day on Earth ini guys ya. Jadi menurut saya jangan semua diaktifkan guys ya. Kalian hanya perlu aktifkan beberapa saja untuk lebih seru lagi bermain Last Day on Earth survival game ini guys ya. Jadi jika semua kalian aktifkan itu bisa, namun itu akan membosankan guys ya. Jadi bijaklah memakai fitur mod agar kalian selalu excited bermain Last Day on Earth guys ya. Di sini juga ada fitur finalize-nya langsung selesai guys ya. Contoh membuat chopper, kalian bisa langsung buat saja. Membuat dog crate, membuat helikopter, membuat ATV, dan masih banyak lainnya guys ya. Ini juga akan berlaku di maps-map yang lainnya. Kalian tinggal langsung saja klik finalize. Tidak perlu mengkhawatirkan alat atau bahan yang kalian perlukan saat mengupgrade itu guys ya. Kalian langsung saja klik di sana, nanti akan auto selesai guys ya. Setelah itu kalian juga bisa bermain di mode, maksud saya di customize di bagian outfit atau skin. Kalian tinggal cari saja di closet nanti atau di lemari. Nanti kalian tinggal pilih saja outfit, underwear, dan bags yang mana kalian inginkan guys ya. Di bagian chopper juga kalian bisa aktifkan skinnya dengan cara membuat garasi terlebih dahulu. Lalu kalian masukkan motor dan kalian pilih untuk skin yang mana kalian inginkan guys ya. Untuk upgrade juga kalian bisa lakukan upgrade di garasi kalian juga guys. Nah, mungkin itu saja fitur mod yang saya akan berikan informasinya ke kalian. Sudah cukup banyak sekali yang saya sudah jelaskan. Jika kalian suka atau inginkan bermain game Last Day on Earth versi ini, kalian bisa download di link komentar di kolom komentar video kami, atau jaga-jaga guys, atau in case linknya sudah tidak ada,
kalian bisa langsung ke Facebook Bootlegger Racing. Kalian cari di Facebook kalian Bootlegger Racing, nanti kalian cari Bootlegger Racing page atau halaman, lalu kalian cari postingan yang mengenai game ini ya guys ya, game Last Day on Earth versi terbarunya, lalu kalian klik di bagian komentar juga guys ya, nanti akan ada link Mediafire untuk game ini guys ya, lalu kalian bisa klik dan download gamenya di sana guys ya. Nah untuk cara download dan install kami sudah buatkan di channel ini, kalian bisa klik di deskripsi atau profile kami lalu klik cara download dan installnya. Kalian bisa tonton video itu hingga selesai, dan jika masih ada yang kurang paham atau masih bingung, kalian bisa komen di kolom komentar guys ya. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara download dan install file Mediafire. Kalian langsung saja cari di Bootlegger Racing jika linknya tidak ada di kolom komentar video ini, lalu kalian download. Nanti setelah download kalian perlu APK Z Archiver untuk membuka filenya. Setelah kalian selesai mendownload file Z Archiver, kalian langsung berikan izin dan kalian cari di mana kalian letakkan download gamenya guys ya. Kalian klik di sana, nanti akan menuju notifikasi masukkan password. Password ada di dalam video ini guys, jadi kalian harus simak dari awal hingga selesai untuk mendapatkan passwordnya. Setelah kalian dapatkan passwordnya, kalian bisa masukkan passwordnya lalu kalian install gamenya guys ya. Ini filenya APK installer guys ya, jadi file APK dan OBB sudah jadi satu, kalian tinggal install saja, nanti akan muncul APK installer yaitu gamenya ini berwarna abu-abu guys ya. Kalian tinggal klik di sana lalu kalian buka, berikan izin install dan selesai guys ya. Sudah selesai. Lalu jika sudah selesai, kalian bisa hapus filenya dan APK installernya untuk menghemat ruang memori HP kalian guys ya. Jadi sangat simpel sekali, kalian bisa langsung saja ke bagian gamenya, kalian buka, nanti akan ada mod menunya guys ya. Oke, jika kalian inginkan game mod lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalian bisa request game apapun yang kalian inginkan, kami akan siap 24 jam secepat mungkin, seresponsif mungkin untuk menjawab atau membantu menyelesaikan masalah yang kalian hadapi guys ya. Kalian juga bisa support kami dengan cara share video ini ke teman kalian dan bantu untuk subscribe guys ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, penjelasan dan review game mod Last Day on Earth versi terbaru ini. Semoga kalian suka gamenya, semoga kalian suka video dari kami, semoga kalian terus menambahkan rezeki kalian dengan cara support kami guys ya. Nah itu saja, see you in the next episode. Enjoy the game, enjoy the game. See ya.
everybody tuning in, but this is just for us now.